Dua, terima kasih pada adik-adik semua. Menjelang musyawarah daerah ke-6 DPD LDII Kota Bekasi kembali menggelar forum diskusi terpimpin atau FGD mengenai penyuluhan hukum dan sosialisasi undang-undang ormas. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu 14 Januari 2023. Acara bertajuk Hukum Dapat Menjaga dan Memelihara Keamanan serta Keharmonisan Masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol dan Polresta Bekasi. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDII Kota Bekasi Ari Wijenarko mengatakan acara itu bertujuan agar warga LDII semakin sadar pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ia juga menegaskan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi serta Polresta Bekasi. Utamanya bahwa kita sebagai pengurus DPD LDII mengharapkan seluruh warga LDII menjadi profesional religius. Nah, ini adanya profesionalisme ini tentu dibangun dengan tiap waktu kita mendapatkan pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan-pengetahuan yang secara khusus. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Kota Bekasi Puji Astuti mengatakan, pada dasarnya hukum secara umum adalah kumpulan dari peraturan tentang norma-norma yang berlaku dan sifatnya memaksa, khususnya dalam organisasi kemasyarakatan. Adapun kegiatan dari hukum agar kegiatan masyarakat terarah. Ya, tentunya manfaat dari hukum tersebut adalah supaya kegiatan masyarakat ini menjadi ada tujuan. Tidak liar dan tidak semena-mena karena negara kita adalah negara hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi Cecep Suherlan mengatakan, tujuan pendirian ormas untuk menjaga etika budaya bangsa Indonesia maupun agama. Ya, untuk bersama-sama sesama anak bangsa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya, sesama, baik itu sesama ormas maupun kita sebagai warga negara. Cecep mengingatkan ketika nilai agama, budaya, moral dan norma kesusilaan tidak terpelihara dengan baik, maka akan mengakibatkan kerusakan dan pandangan buruk terhadap ormas tersebut.